Tiga mantan kader PSI yaitu Anggara Wicitra Sastro Abijoyo, Idris Ahmad, dan Jovin Kurniawan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Dengan bergabungnya tiga mantan kader PSI, PAN optimis mampu menambah kursi di parlemen. Acara pengukuhan tiga kader tersebut juga dihadiri oleh mantan ketua DPP PSSI, Samara Amani. Tentu kita di PAN DKI kita punya target 15 kursi dengan masuknya Ara, Idris dan juga Jovin tentu menjadi semangat dan apa ya kayak dorongan semakin yakin gitu loh. Insya Allah 15 kursi itu di 2024 PAN DKI bisa raih.